Oh iya, benar. Isn't this the first day of fasting ya? Ada ini hari pertama buat yang puasa. Nama Agnes Monica tentunya sudah tak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Wanita kelahiran Jakarta tanggal 1 Juli tahun 1986 ini dikenal sebagai artis yang multitalenta. Penampilan dan aksi panggungnya selalu bisa membius penonton. Pemilik nama asli Agnes Monica Muljoto ini memulai karirnya di dunia hiburan sejak masih kecil. Saat memasuki usia remaja, Agnes Monica mulai terjun ke dunia peran dan mulai beradu akting dengan lawan main yang memiliki pengalaman jauh di atasnya. Namun ia mampu berakting dengan baik hingga didapuk menjadi pemeran utama dalam sebuah sinetron yang berjudul Pernikahan Dini bersama Sahrul Gunawan. Sinetron tersebut berhasil melambungkan namanya dan menghapus citranya sebagai artis cilik. Sejak saat itu Agnes Mo dikenal sebagai salah satu bintang sinetron dan penyanyi papan atas. Kemudian ia memulai karirnya sebagai penyanyi dewasa pada tahun 2003 lewat album And The Story Goes. Panjang perjalanan karir Agnes Monica di panggung hiburan tanah air Indonesia, membuat wanita 33 tahun ini mengubah nama panggungnya menjadi Agnes Mo yang kini dikenal sebagai salah satu artis tanah air yang sukses hingga mancanegara. Kini Agnes Mo kerap berkolaborasi dengan selebriti mancanegara, bahkan ia juga pernah menjadi model sampul majalah ternama di Amerika Serikat. Dengan karirnya yang sukses di luar negeri membuat Agnes digadang-gadang sebagai aset Indonesia. Tak hanya karirnya yang menjadi sorotan, penampilan Agnes sebagai publik figur terus menjadi bahan perbincangan. Agnes dulunya dikenal sebagai wanita yang berpenampilan modis dengan riasan wajah yang sederhana dan memang menunjukkan ciri dan karakter wajah khas Indonesia. Namun semenjak dirinya berkarir di luar negeri sejak beberapa tahun lalu, penampilan Agnes Mo semakin berubah. Seperti yang terlihat di postingan Instagramnya beberapa waktu lalu, ia tampak sedang berada di dalam sebuah mobil dan kemudian mengucapkan selamat kepada umat muslim yang berpuasa. Namun penampilan Agnes Mo saat ini membuat warganet tercengang. Pasalnya, wajah artis cantik itu sangat jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Banyak netizen berpendapat bahwa Agnes Monica telah melakukan operasi plastik. Benar, isn't this the first day of fasting ya? Ini hari pertama buat yang